Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1441 Hijriah atau 8 November tahun 2019, kita melanjutkan kajian kitab Fiqih Syafi'i. Kita menggunakan kitab Matan Abu Syuja dan kita dibantu oleh guru kita Dr. Mustafa Dib Al-Bugha rahimahullah di dalam memahami kitab ini. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pertemuan pertama di bulan ini. Kemudian juga merupakan pertemuan pertama di pembahasan yang baru, yaitu tentang kitab salat. Pembahasan seputar salat. Seperti biasa, kita akan mengikuti yang pertama apa yang disebutkan di dalam kitab Matan Abu Syuja. Kemudian yang kedua, kita akan mengikuti penjelasan dari Dr. Mustafa Dib Al-Bugha rahimahullah. Yang pertama, tentang kitab salat, pembahasannya adalah berkaitan dengan waktu-waktu salat. Di sini kita perhatikan, yang megang bukunya ada di halaman 86. Perkataan penulis rahimahullah, as-salatul mafruḍatu khamsun. Salat yang disyariatkan, salat yang diwajibkan, salat yang difardukan, itu jumlahnya ada 5. Ini perkataan yang disebutkan di dalam kitab Matan Abu Syuja. Pertanyaannya, dasarnya apa? Salat yang wajib itu ada 5. Maka ini dijabarkan oleh Dr. Dib Mustafa Al-Bugha rahimahullah, bahwasannya salat yang wajib itu ada 5 berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Di antaranya disebutkan yang pertama di halaman 87, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103, menunjukkan bahwa salat yang wajib itu ada 5 waktu. Allah berfirman, innas salata, sesungguhnya salat itu, kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya salat itu, maksudnya adalah salat yang fardu, salat yang diwajibkan kepada orang-orang beriman, itu ada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaannya, kapan waktunya? Al-Quran tidak menyebutkan. Makanya kita perlu penjelasan bantuan. Di dalam memahami Al-Quran, kita perlu hadis. Sehingga waktu-waktu sholat yang dimaksud, yang diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang beriman, ada waktu-waktunya yang telah ditetapkan. Ini disebutkan juga di dalam hadis.
Yang pertama, hadis yang senada dengan ayat tersebut, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, menunjukkan bahwasannya salat itu disyariatkan di dalam Islam. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan selain keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu didirikan di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, dua kalimat syahadat, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini ada dua kalimat, akan tetapi maknanya satu. Kenapa demikian? Di antaranya disebutkan dalam Kitab Tauhid karya Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, salah seorang mufti Kerajaan Arab Saudi. Beliau menjelaskan dalam kitabnya bahwa dua kalimat syahadat ini maknanya adalah satu, artinya rukun Islam yang pertama. Kenapa demikian? Alasannya karena semua ibadah itu rujukannya kepada rukun yang pertama ini, yaitu dua kalimat syahadat. Artinya apa? Semua ibadah akan dua ditanya. Yang pertama, dilaksanakannya ikhlas atau tidak. Apa artinya ikhlas? Artinya ikhlas adalah mengharapkan pahala dari Allah. Mau kepaksa, mau enggak kepaksa. Karena kalau kita paham ikhlas itu artinya enggak terpaksa gitu. Ini tidak itu yang dimaksud. Ikhlas itu artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Ketika ada orang memurnikan ibadah hanya untuk Allah, kepaksa dia mau enggak mau, itu tetap disebut sebagai ikhlas. Dan memang dalam beribadah kita harus maksain diri. Seperti misalkannya kita beribadah, contoh kita menuntut ilmu. Ini salah satu bentuk ibadah yang agung. Menuntut ilmu itu capek, gak enak. Enakan duduk manis diam di rumah gitu. Cuma mau gak mau ya sabar-sabarin aja, sambil nunggu isya gitu. Karena memang yang minat itu dikit. Ya, dari masjid yang full, kalau berdiri lagi cuma satu sob yang duduk misalnya gitu kan. Karena memang yang minat tuh dikit. Sehingga dalam beribadah, kita kenapa duduk di sini? Tidak lain kita ikhlas, pengen ketemu sama Allah, pengen ngelihat Allah besok. Ya, walaupun kita kepaksa, itu tetap namanya ikhlas. Kemudian yang kedua, dalam ibadah mesti dilihat syahadat yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Sesuai dengan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad atau tidak gitu. Kalau tidak sesuai, berarti bukan ibadah. Karena ibadah itu akan diterima kalau misalkannya segaris lurus dengan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau miring salah satunya, cuma ikhlas doang, ini bukan ibadah. Atau sesuai dengan syariat Allah yang diturunkan melalui Rasulullah SAW, tapi tidak ikhlas. Artinya dia di samping itu juga melakukan kesyirikan na'udzubillah, maka juga tidak akan diterima ibadahnya. Sehingga kalimat yang pertama, rukun yang pertama, walaupun isinya dua kalimat, itu bermakna satu. Islam didirikan atas lima perkara. Yang pertama, dua kalimat syahadat, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis salah, mendirikan salat. Wa ita iz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wal haji, yang keempat naik haji. Wa saumi ramadan, yang kelima adalah puasa Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya salat itu disyariatkan, karena dalam hadis Ibnu Umar disebutkan Rasulullah bersabda Islam itu didirikan di atas lima perkara, di antaranya salat. Berarti ini menunjukkan salat itu disyariatkan, bukan ibadah yang baru. Bukan zaman Nabi
Salat itu bagian dari agama. Zaman Nabi salat itu tiang agama. Kalau zaman Nabi salat itu tiang agama, zaman sekarang juga masuk kategori tiang agama. Kalau zaman Nabi dianggap agama, zaman sekarang juga dianggap agama. Kalau zaman Nabi tidak dianggap sebagai agama, dianggapnya sebagai adat misalnya, maka zaman sekarang juga tidak dianggap sebagai agama. Itu salat. Nah, kemudian rinciannya adalah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, salat yang wajib itu ada 5. Salat yang pertama disebut adalah salat zuhur. Ya, adh-dhuhru, salat zuhur. Wa awwalu waqtiha zawalus syamsi. Salat zuhur itu awwalu waqtiha, waktu pertamanya, awal waktunya adalah zawalu syamsi, ketika matahari tergelincir ke arah barat. Ini kita enggak main jam, ya kita mainnya matahari. Artinya kalau memang matahari udah tergelincir ke arah barat, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Walaupun memang jamnya berubah-ubah, kadang jam 12.00, kadang jam 11.40, kadang jam 11.45 dan seterusnya. Itu hanya mempermudah kita. Namun patokannya adalah sebagaimana disebut oleh penulis rahimahullah, bahwasanya awal waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir ke arah barat. Karena matahari terbit dari timur, terus pas di atas kepala kita, kemudian tergelincir ke arah barat, maka itu sudah masuk awal waktu zuhur. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai' mithlahu ba'da dhilliz zawal. Dan akhir waktunya, wa akhiruhu, dan akhir waktunya, idza sara dhillu kulli syai' mithlahu, apabila bayangan itu sudah sama dengan benda aslinya. Karena ketika dia tergelincir ke arah barat, bayangan kita bakal ada tuh, terus. Nah, kalau sudah sama sesuai aslinya, maka ini pertanda waktu zuhur sudah habis. Kemudian berikutnya beliau mengatakan ba'da dhilliz zawal. Ya, setelah matahari tergelincir ke arah barat. Di sini kita paham sekilas dulu. Penulis menyebutkan waktu zuhur itu adalah ketika matahari tergelincir ke arah barat. Nah, ke arah barat ke sana. Dari sini dari timur terbit, pas di atas kepala kita, kemudian sudah tergelincir ke arah barat, itu sudah mulai masuk waktu zuhur. Sampai kapan habisnya? Sampai nanti bayangan sama dengan benda aslinya. Nah, ini disebutkan penjelasannya di dalam hadis tentang Isra Mi'raj. Ya, di dalam hadis tentang Isra Mi'raj disebutkan faradallahu ala ummati khamsina salatan. Allah mewajibkan atas umatku salat 50 kali. Ya, diwajibkan atas umatku salat 50 waktu. Faraja'tuhu, kemudian aku kembali kepada Rabbku, menghadap Allah minta keringanan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala hiya khamsun wa hiya khamsun la yubaddalu al-qawlu ladayya. Kemudian ringkas hadisnya dikatakan apa? Salat itu cukup 5 waktu saja. Akan tetapi 5 waktu
sama dengan pahalanya 50 waktu. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa berubah lagi. Ini disebutnya dalam hadis Bukhari Muslim dan selain keduanya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan salat yang wajib itu jumlahnya hanya 5 waktu saja. Ya. Kemudian tadi kita sedang membahas waktu salat zuhur. Ya, kita sedang membahas waktu salat zuhur. Tadi sudah disebutkan bahwa waktu salat zuhur adalah ketika matahari tergelincir ke arah barat. Ya, ketika matahari tergelincir ke arah barat. Nah, ini disebutkan di dalam hadis yang menunjukkan tentang waktu-waktu salat. Ini ada di halaman 88. Ya, tentang hadis yang menunjukkan waktu-waktu salat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, disebutkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu atahu sa'ilun yas'aluhu an mawaqitis shalah. Ya, bahwa disebutkan ada seseorang mendatangi beliau untuk bertanya tentang waktu salat. Falam yarudda alaihi syai'an. Kemudian dikatakan beliau tidak menjawab sama sekali. Qala fa aqama al-fajru hina insyaqqa al-fajru. Kemudian kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW salat subuh ketika fajar telah menampakkan sinar. Ya, disebutkan Rasulullah salat subuh ketika fajar telah menampakkan sinar. Nah, kita pernah dengar ada fajar shodiq, ada fajar kadzib. Fajar shodiq artinya fajar beneran. Fajar kadzib artinya fajar bohongan. Kalau terbit fajar ini udah agak terangan. Makanya Abu Musa Al-Asy'ari beliau mengatakan wan-nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha. Orang-orang itu tahu sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Artinya apa? Waktu salat subuh ketika sudah terbit fajar. Yaitu ketika pas keluar kan, kalau masih gelap malam gitu. Pernah ngerasain mati lampu, Pak ya? Ketika mati lampu kira-kira ngelihat enggak si fulan itu siapa, si fulan siapa? Gelap banget enggak? Itu emang masih malam. Nah, sekarang pertanyaan waktu salat subuh. Kapan waktu salat subuh? Waktu salat subuh adalah ketika terbit fajar. Ketika sebagian mereka udah bisa ngelihat sebagian yang lain. Ini disebutkan dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Thumma amarahu. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Abu Musa Al-Asy'ari untuk azan. Itu waktu subuh. Ketika sudah jelas-jelas terbit fajar baru disuruh azan. Fa'aqama bidh-dhuhri hina zalatish syamsu. Kemudian Rasulullah melaksanakan salat zuhur ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat. Wal qailu yaqul qad intasafan naharu. Kemudian seseorang mengatakan ini adalah pertengahan siang. Kenapa? Karena matahari itu kan dari timur kemudian ke barat, pas di atas kepala itu udah pertengahan siang namanya. Sehingga apa? Seseorang mengatakan qad intasafan naharu. Ini pertengahan siang. Wa huwa kana a'lama minhum. Ya, padahal beliau lebih mengetahui dari mereka. Ini yang datang siapa nih? Malaikat Jibril alaihi salam lagi ngasih tahu waktu sholat. Ya, yang pertama subuh-subuh datangnya kapan? Pas ketika terbit fajar. Kemudian yang kedua zuhur-zuhur datangnya kapan? Ketika matahari tergelincir ke arah barat. Thumma amarahu. Ya, kemudian disuruh azan.
Orang itu nyuruh adzan. Faqama bil asri wasyamsu murtafi'atun. Kemudian Rasulullah melaksanakan salat asar ketika matahari mulai meninggi. Artinya apa? Bayangan itu udah lewat. Bayangan udah lewat dari benda aslinya. Thumma amarahu, kemudian disuruh adzan karena udah masuk waktu asar. Faqamal maghrib hina waqa'atish syamsu. Kemudian datang lagi melaksanakan salat maghrib ketika matahari terbenam di sebelah barat. Thumma amarahu, kemudian disuruh adzan karena memang sudah masuk waktu maghrib. Faqamal isya hina ghabash syafaqu. Kemudian beliau melaksanakan salat isya ketika awan merah udah hilang. Ya, yang sebelah sini bisa lihat keluar, yang sebelah sana bisa lihat keluar, ada awan merah enggak ada? Ada ya? Masih kelihatan warna merah? Kelihatan enggak, Pak? Ngelihat, Pak? Di luar itu ada warna merah, awannya belum hitam banget, belum gelap. Berarti sekarang masih waktu salat maghrib. Kapan waktu salat isya? Itu kalau yang merah-merah udah hilang tuh. Ya, Bapak, di sini Pak Haji ngelihat ya, Pak Haji ya. Itu warna merah, itu masih waktu maghrib sekarang. Kapan waktu isya? Kalau itu udah hilang. Nah, di sini lagi menyampaikan dalam riwayat ini, hadis Abu Musa Al-Asy'ari, ada dua hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, awal waktu. Kemudian yang kedua, nanti disampaikan akhir waktu. Cuma kita ingat-ingat dulu nih penjelasan yang pertama, yaitu awal waktu. Waktu subuh awalnya ketika terbit fajar. Sebagian mereka bisa ngelihat sebagian yang lain. Misalnya mati lampu aja gitu, subuh-subuh. Sebagian mereka masih bisa ngelihat sebagian yang lain. Itu sudah masuk waktu subuh. Kemudian, waktu zuhur kapan? Nabi didatangkan oleh malaikat Jibril alaihissalam di awal waktu ketika matahari tergelincir ke barat. Kemudian waktu asar kapan? Didatangkan di awal waktu ketika matahari udah mulai meninggi, dalam artian benda-benda itu sudah sama dengan bentuk aslinya atau udah kelewat. Kemudian Nabi didatangi awal waktu maghrib kapan? Ketika terbenam matahari. Kemudian didatangi awal waktu isya kapan? Ketika awan merah itu hilang. Nah, ini awal waktu. Sekarang yang berikutnya, masih hadis yang sama. Disebutkan thumma akhara al-fajra minal ghadi. Kemudian hari kedua, itu tadi hari pertama, Pak. Kemudian hari kedua malaikat Jibril alaihissalam datangnya belakangan. Akhara al-fajri minal ghadi hatta sarafa minha. Disebutkan beliau mengakhirkan salat subuh pada besok harinya. Hatta sarafa minha wal qailu yaqul, sampai pas beliau selesai salat subuh ada orang yang mengatakan qad tala'atish syamsu au kadat, matahari terbit atau matahari hampir terbit. Artinya apa? Pas hari kedua, kalau hari pertama kan ketika awal terbit fajar. Pas hari kedua ketika hampir matahari terbit. Ketika Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada yang bilang apa? Wah, bentar lagi matahari terbit. Atau matahari udah terbit ketika Nabi udah beres sholat. Ini akhir waktu. Kemudian yang berikutnya, thumma akhara dhuhra hatta kana qariban min waqtil asri bil amsi. Kemudian beliau mengakhirkan sholat zuhur sampai kira-kira mendekati waktu asar yang kemarin, yaitu ketika benda ini sudah sama dengan bayangan aslinya. Thumma akharal asra hatta sarafa minha wal qailu yaqul qad ihmarratish syamsu. Kemudian pas hari kedua Nabi melaksanakan salat asarnya diakhirkan. Setelah Nabi selesai salat asar, ada yang mengatakan apa? Wah, matahari udah mulai memerah. Artinya dikit lagi terbenam. Ya, dikit lagi terbenam. Itu terakhir waktu sholat asar. Sampai dikit lagi terbenam. Makanya bukan sampai matahari terbenam, tapi sampai dikit lagi matahari terbenam. Kan ketika menjelang maghrib matahari udah merah-merah tuh. Itu
akhir salat asar. Thumma akhara al-maghrib hatta kana 'inda suquti syafaq. Kemudian hari kedua beliau mengakhirkan salat maghrib sampai ini awan-awan merah ini sekarang masih kelihatan ya, sampai hampir hilang, hampir masuk waktu isya. Thumma akhara al-isya hatta kana thuluthul lailil awwal. Kemudian hari kedua beliau mengakhirkan waktu salat isya sampai apa namanya, sampai sepertiga malam yang pertama. Karena malam ini kan ada sepertiga. Ya, seperti kalau kita contohin nih bulan Ramadan, ada yang sholat terawih habis isya. Ini kan sepertiga malam pertama. Ada yang sholat terawihnya jam 10 malam. Itu sepertiga malam kedua. Kemudian ada yang sholat terawihnya jam 2. Itu sepertiga malam terakhir. Nah, waktu sholat isya itu bukan sebelum subuh terakhir ya, bukan, tapi sepertiga malam yang pertama. Ya, jadi kalau misalkannya contoh saja nih. Misalkannya matahari terbit jam 6 pagi. Kemudian matahari terbenam jam 6 sore. Berarti pertengahannya jam berapa tuh? Kalau 12 dibagi 3 berarti 4 jam ya. Jam 6 dikurangi 4 jam berarti jam 2. Jam 2 itu udah sepertiga malam yang terakhir. Kemudian jam 2 dikurangi 4 jam. Jam berapa? Jam 10 ya. Nangkep enggak, Pak? Siapa yang bingung? Saya ulangi. Malam itu ada 3 bagian. Saya kasih contoh, anggap aja matahari terbit jam 6 pagi. Kemudian terbenam jam 6 sore. Berarti jam 6 ke jam 6 kan 12 jam tuh. Ya. Nah, 12 jam ini coba dibagi 3 waktu. Berarti 4 jam tuh kan. Nah, anggap aja jam 6 pagi dihitung mundur 4 jam, berarti jam 2 malam. Berarti kalau ada orang sholat jam 2 malam, jam 3, jam 2 pagi, jam 3 pagi, itu namanya sepertiga malam terakhir. Kemudian dari jam 2 malam mundurin lagi 4 jam, jam 10 malam. Sehingga kalau ada orang sholat malam, jam 11 malam, jam 12 malam, namanya sholat di seperdua malam yang, ya seperdua di tengah-tengah malam itu. Kemudian dimundurin lagi 4 jam, ya jam 10 dimundurin 4 jam berarti jam 6 lagi. Nah, ketika waktu ufuk, apa namanya, awan merah setelah maghrib itu hilang jam 7 malam misalnya, berarti waktu isya adalah jam 7 malam sampai jam 10 malam. Kalau ada orang sholat di atas itu namanya udah sholat di luar waktunya, karena waktu sholat isya adalah sepertiga malam pertama, bukan sepertiga malam kedua, bukan sepertiga malam ketiga, bukan sampai sebelum subuh, bukan. Summa asbaha, kemudian setelah itu datang waktu pagi. Fada as-sa'il faqala, kemudian disebutkan beliau memanggil orang yang bertanya itu. Ini maksudnya Jibril alaihissalam. Faqala, kemudian orang itu mengatakan apa? Al-waqtu baina hadain. Waktu sholat itu diantara dua waktu ini. Artinya waktu kemarin orang itu kan datang, malaikat Jibril datang di awal-awal waktu. Ketika subuh datangnya pas terbit fajar. Hari kedua datangnya menjelang terbit matahari. Nah, di akhir hadis dikatakan waktu sholat itu diantara dua waktu itu. Artinya antara terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Itu waktu sholat subuh. Ya, walaupun memang yang lebih afdal sholat di awal waktu, terutama laki-laki ya, mengikuti apa namanya, di masjid adzan gitu kan, mengikuti qomatnya di masjid. Tapi kalau yang wanita, misalnya seorang wanita ketika terbit matahari jam 6 pagi misalnya, ada seorang wanita sholatnya jam setengah 6 pagi, dia namanya sholat subuh atau sholat duha? Namanya sholat subuh, karena masih waktu subuh jam setengah 6, karena terbit matahari jam 6. Ini misalnya. Ya, walaupun laki-laki memang wajibnya sholat berjamaah di masjid. Sama juga ketika waktu zuhur. Dalam hadis tadi disebutkan apa? Awal waktunya ketika matahari
tergelincir ke barat, kemudian sampai matahari bayang-bayangnya sama dengan wujud aslinya. Itu hari kedua datangnya. Nah, antara waktu itu contoh awal tergelincir jam 12.00, kemudian ketika bayang-bayang itu sama jam 15.00. Berarti jam 12.00 sampai jam 15.00 itu namanya waktu sholat zuhur. Seorang wanita di rumah sholat zuhur jam 2 siang, maka dia sholat pada waktunya. Laki-laki yang mungkin dia karena ada udzur sehingga sholat subuhnya jam 2 siang, namanya sholat pada waktunya. Walaupun memang laki-laki wajibnya sholat berjamaah di masjid. Begitu juga dengan sholat asar. Ya, ketika hari pertama Nabi sholat asarnya kapan? Ketika bayang-bayang sudah, matahari sudah meninggi ke arah barat, kemudian bayang-bayang tingginya sudah sama kayak wujud aslinya. Anggap aja jam 15.00, mungkin sama komat jam 15.15 lah. Maka waktu hari pertama sholat jam segitu. Kemudian hari kedua sholat asar itu pas menjelang matahari kemerah-merahan. Anggap aja matahari kemerah-merahan jam 5:30 sore. Maka pas hari kedua Nabi sholatnya jam 15.15 lah misalnya. Setelah sholat itu sudah matahari kemerah-merahan. Nah, waktu sholat asar dari jam 15.15 sampai jam 5.15 sampai jam 5:30. Seperti itu. Ketika ada orang sholat asar jam 4 sore, wanita misalnya, atau 4:30, maka dia sholat pada waktunya. Walaupun kalau laki-laki mengikuti waktu sholat yang ada di masjid ketika azan, kumpul, kemudian komat dan seterusnya. Begitu juga dengan maghrib dan isya. Ketika hari pertama Nabi sholat maghribnya kapan? Ketika matahari terbenam. Kemudian hari kedua Nabi sholat maghribnya ketika matahari kemerah-merahan itu udah hampir hilang. Ya udah hampir hilang. Ini isya, azan isya ini 15 menit lagi. Masih ada matahari kemerah-merahan nih. Berarti masih waktu maghrib. Ada wanita sholat jam segini, itu namanya masih sholat pada waktunya. Ada laki-laki sholat jam segini, sama aja masih sholat pada waktunya. Mungkin laki-laki tersebut berhalangan. Ya entah mungkin tadi macet, mau minggir ke masjid juga nggak bisa, nggak mungkin. Akhirnya baru bisa sholat jam segini, maka sholat pada waktunya. Begitu juga dengan waktu isya. Ya, ketika waktu isya pun demikian. Nabi hari pertama sholat isyanya kapan? Ketika awan-awan merah ini hilang. Kemudian pas hari kedua sholat isyanya kapan? Ketika sepertiga malam terakhir udah mau habis. Jam, anggap aja jam 10 malam hitungan kita tadi gitu kan. Maka ini pun disebut sholat pada waktunya. Sehingga hati-hati nih, jangan sampai punya pikiran, wah isya waktunya panjang. Nah, kadang-kadang tukang dagang nih yang punya pikiran gitu. Isya waktunya panjang. Sholat isya jam 11:30 malam. Ini udah lewat waktu. Karena waktu sholat isya mentok-mentoknya adalah sepertiga malam pertama. Nah, sepertiga malam pertama. Nah, sekarang coba kalau kita hitung waktu sekarang nih. Terbit fajar jam 4 pagi kalau sekarang. Kemudian waktu maghrib itu jam 6. Jam 4 lewat 10 itu subuh. Ya anggap aja 4:30 lah. Kemudian waktu maghrib itu jam 6 kurang 1:15. Anggap aja sama komatnya jam 6 lah. Jam 6. Berarti bukan waktu subuh, waktu terbit matahari. Waktu terbit matahari jam 6 kurang 1:15, waktu terbenam matahari jam 6 kurang 1:15. Terbit matahari jam 6 kurang 1:15, terbenam matahari juga jam 6 kurang 1:15. Berarti waktu sepertiga malam pertama jam berapa? Jam 10 kurang 1:15. Ini hati-hati, jangan sampai kelewat waktu itu. Namanya udah kelewat waktu isya. Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah dalam kitabnya Fiqih Al-Wajiz menyebutkan, orang yang sholat sebelum masuk waktunya sama saja orang yang sholat kelewat waktu. Sama juga orang kelewat waktu sama aja belum masuk waktu. Ini sama, makanya hati-hati ketika melaksanakan sholat, terutama yang terlewat karena ada wudhur.
Nah, itu penjelasannya. Dan di sana disebutkan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang masalah-masalah tersebut. Ya. Itu sudah kita sebutkan secara umum waktu-waktu sholat. Ya, tapi tidak apa-apa, kita simak yang dikatakan oleh penulis dalam kitabnya Matan Abu Syuja. Lanjutannya beliau mengatakan wal asru wa awwalu waqtiha az-ziyadatu 'ala dhillil mithli. Waktu asar awal waktunya adalah ketika bayangan lebih dari benda aslinya. Ya, ketika matahari ke barat, ke barat, ke barat, ke barat, kan kita ada bayangannya itu di arah timur. Ya, ketika sudah sesuai sama dengan benda aslinya, maka itu sudah masuk waktu sholat asar. Ya. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mithlaini. Kemudian disebutkan waktunya berdasarkan waktu yang pilihan kita adalah sampai bayangan benda dua kali panjangnya. Jadi kalau bayangannya udah dua kali panjang, itu waktu pilihan kita. Artinya ketika sholat jam segitu, itu masih boleh sholat asar. Misalkannya ketika bendanya panjangnya segini, ini waktu awal sholat asar. Ketika dua kali ini panjangnya, dua kali ini berarti ya sejengkal lah, kalau dua kali ini sejengkal berarti, itu masih boleh sholat asar. Nah, ketika kelewatan, wafil jawazi ila ghurubis syamsi. Nah, ketika kelewatan, ini waktu yang masih dibolehkan sholat asar. Artinya ketika sholat asar waktunya ada tiga. Yang pertama di awal waktu, yang kedua waktu-waktu pertengahan, itu masih boleh. Kemudian yang terakhir wafil jawaz, ya, artinya waktu boleh tetap mengerjakan sholat asar ketika matahari belum terbenam. Ya, ketika matahari belum terbenam tetap boleh mengerjakan sholat asar. Wal maghrib, kemudian waktu maghrib, wa waktuha wahidun, waktunya hanya satu, wa huwa ghurubus syamsi, yaitu ketika matahari terbenam. Wa bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawadda. Kemudian juga seukuran adzan atau ketika dia wudu, wa yasturul aurah, kemudian menutup aurat, wa yuqimus shalah, kemudian dia salat, wa yusalli khamsa raka'atin, dan dia salat 5 rakaat. Artinya apa? Artinya salat maghrib dan salat ba'diyah maghrib. Itu waktu sholat maghrib. Jadi waktunya cuma satu. Waktu sholat maghrib di sini beliau menyebutnya ringkas. Ketika sudah terbenam matahari, kemudian mulai azan tuh. Kemudian kita ambil wudhu. Kemudian kita pakai baju. Kemudian kita berangkat ke masjid. Kemudian qomat. Kemudian sholat 5 rakaat. Sholat maghribnya 3 rakaat. Kemudian sholat ba'diyahnya 2 rakaat. Nah, itu waktu sholat maghrib, tapi itu awal waktu. Akhirnya kapan? Tadi sudah disebutkan dalam hadis, karena ini hanya matan. Matan itu menyebutkan ungkapan kapan waktu sholat maghrib, kemudian penjelasannya tadi yang disebutkan di dalam hadis. Wal isya, kemudian waktu isya, wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Awal waktunya adalah ketika awan merah udah hilang. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil lail. Kemudian waktu sholat isya yang terakhir dalam ikhtiar, artinya kita boleh milih bebas-bebas saja sholat isya, boleh jam 8, jam 9, itu terakhir adalah sepertiga malam pertama. Wa fil jawaz ila thulu'il fajri tsani. Kemudian disebutkan dibolehkan sampai terbit fajar yang kedua. Disebutkan sampai terbit fajar yang kedua. Waktu sholat isya. Nah, terbit fajar yang kedua itu kapan? Terbit fajar yang kedua yaitu sebelum masuk waktu subuh. Artinya ketika masuk sholat subuh, itu berarti waktu isyanya sudah habis. Maksudnya apa? Para ulama berbeda pendapat kapan waktu habis isya.
Sebagian mereka mengatakan, yang pertama mazhab Syafi'i mengatakan sholat isya itu sebelum masuk waktu subuh. Anggap aja azan subuh jam 4 lewat 10. Berarti waktu sholat isya terakhir jam berapa? Jam 4. Ini menurut mazhab Syafi'i. Akan tapi kalau kita lihat berdasarkan hadis Abu Musa al-Asy'ari yang tadi kita simak bersama, pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling rajih, waktu sholat isya yang lebih kuat kapan waktu terakhirnya? Sepertiga malam pertama. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan sepertiga malam kedua, bahkan di mazhab Syafi'i mengatakan sepertiga malam ketiga, artinya sebelum masuk waktu subuh. Sehingga apabila ada orang sholat isya jam 2 malam, salah atau tidak? Tergantung. Kalau dia tahu yang lebih rajih adalah sepertiga malam pertama, berarti orang itu salah. Akan tetapi kalau dia tahunya dalam mazhab Syafi'i, karena memang sholat isya sebelum masuk waktu subuh, berarti benar nggak dia sholat jam 2 malam? Benar-benar aja, tergantung kita menilainya dari mana. Sehingga kita tidak langsung gampang menyalah-nyalahkan, tidak. Namun sekali lagi, yang pertama kita pahami bahwa para ulama berbeda pendapat tentang akhir waktu isya. Pendapat pertama, sepertiga malam pertama. Pendapat kedua, sepertiga malam kedua. Pendapat yang berikutnya, sampai sepertiga malam terakhir. Gitu. Cuma mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam. Insya Allah pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih adalah sepertiga malam pertama, berdasarkan hadis Abu Musa al-Asy'ari yang tadi kita simak. Walaupun barangkali sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita yang karena ada udzur dia salat isya jam 1 malam, jam 2 malam, atau jam 3 pagi karena dia tahu subuhnya jam 5 misalnya, maka sah-sah saja insyaallah, karena dia mengikuti mazhab Syafi'i. Mungkin dia belum tahu yang lebih rajih yang mana gitu. Masalahnya ada orang udah tahu yang lebih rajih adalah sepertiga malam pertama, sengajain kemudian sholatnya jam 2 malam misalkannya, ini udah kelewat namanya. Sehingga berbeda antara orang yang memang mengikuti mazhab Syafi'i karena memang taunya itu, dibandingkan dengan orang yang sudah tahu yang rajih. Paham insya Allah maksud saya? Wallahu a'lam. Yaitu terkait masalah waktu sholat. Iya, sampai di sini. Terkait masalah waktu sholat, sebelum dilanjut ada yang bertanya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak. Sholat sengaja ditinggal, bolehkah dikodok setelah itu? Jawabannya, wallahu alam. Ya, orang yang sengaja meninggalkan sholat, sholat itu tidak ada kodok. Dalilnya hadis tentang mereka para wanita di zaman Nabi SAW, hadis Aisyah radhiyallahu anha kalau saya tidak salah. Dikatakan apa? Kita diperintah untuk mengkodok puasa. Wanita kalau lagi berhalangan, mereka puasa atau tidak? Jawabannya tidak puasa. Mereka diperintah untuk mengkodok puasa, akan tetapi tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Jadi tidak ada namanya mengkodok sholat. Apalagi sengaja ninggalin sholat. Sholat zuhur sengaja ditinggalin. Pengen libur dulu sholat 6 hari gitu kan. Pengen ngambil cuti seminggu gitu kan. Ntar dikodok gitu ya. Ini tidak ada menurut pendapat yang paling kuat. Ya, ini namanya bercanda sama Allah nih. Ya, ngambil cuti sama Allah, main-main dalam beragama itu tidak ada. Ini dosa besar, sengaja ninggalin sholat. Orang yang melakukan dosa besar ini gak perlu kodok, karena dia kodok biar dikata 1000 rakaat, dia udah kurang ajar sama Allah gitu kan. Sok-sok ngambil cuti gitu seminggu gitu kan, udah kurang ajar. Biar kodok dikata 1000 rakaat,
1000 tahun, itu repot urusannya sama Allah gitu kan. Maka yang benar ketika ada orang sengajain gak sholat, bukan kodok pak. Yang benar apa? Bertaubat. Yang benar bertaubat. Dan taubat ini akan diterima, syaratnya ada berapa? Secara umum taubat akan diterima, syaratnya ada 3. Ya, secara umum taubat akan diterima itu syaratnya ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama dia menyesal. Kenapa kok ambil cuti gitu? Kenapa kok sengajain enggak sholat? Nyesel dia. Karena dia tahu. Ada pendapat ulama menyebutkan barang siapa yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Dalam mazhab Syafi'i, barang siapa yang meninggalkan sholat hukumnya tidak kafir, akan tetapi hukumnya dibunuh. Tapi tetap dia dikuburnya di pekuburan kaum muslimin. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, hukumnya kafir. Orang yang sengaja ninggalin sholat kemudian dikubur, itu di pekuburan orang kafir, gak boleh di pekuburan kaum muslimin. Ini sini kita bukan ngafirin orang, bukan pengen ngajak bunuh orang, bukan. Ini lagi menyampaikan bagaimana dahsyatnya dosa orang yang meninggalkan sholat, sehingga mereka nyadar. Makanya kalau ditanya, gimana ada orang ninggalin sholat kemudian pengen kodok, ya pengen kodok, bisa apa tidak? Jawabannya, wallahualam, gak bisa kodok. Orang yang sengaja ninggalin sholat, dia udah bikin dosa. Yang benar taubat, dan taubat syaratnya ada 3. Yang pertama dia nyesel, yang kedua dia jangan ulangi lagi, betul-betul dia perhatiin sholatnya. Kemudian yang ketiga dia tekad, jangan sampai dia ngulangin dosa lagi. Terus kalau ngulangin gimana? Ya taubat lagi dari ulang, ngulangin lagi, taubat lagi. Berarti taubat sambel dong. Ya berarti jangan begitu, kan gitu. Jadi apa namanya, orang yang sengaja ninggalin sholat ini tidak ada qadha baginya menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian gimana? Kemudian dia bertaubat. Ya, walaupun memang di dalam mazhab Syafi'i disebutkan, karena memang dalam masalah para ulama berbeda pendapat. Ya, dalam mazhab Syafi'i disebutkan ada orang ninggalin sholat selama 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, maka mereka harus qadha. Ya bagaimana cara qadha-nya? Sholatnya 2 kali. Sholat subuh, diri lagi sholat subuh. Kemudian diri lagi sholat duhur. Habis maghrib tadi diri lagi sholat maghrib. Ya sebagai hukuman buat dia. Akan tapi wallahu alam, menurut pendapat yang lebih kuat wallahu alam, insya Allah cukup buat dia bertaubat. Ya, sehingga jangan sampai seseorang gampang-gampang ninggalin sholat. Ya, wallahu alam. Ada pertanyaan yang lain? Nah, fadal. Salat isya kan tadi jeda panjang, Ustaz. Jadi apakah boleh dibiasakan salatnya di malam sepertiga pertama dan sepertiga malam kedua? Apakah hanya boleh sekali-sekali saja, apakah boleh setiap hari? Diulangi bagaimana? Salat isya waktunya? Waktunya tadi bilang panjang. Waktunya panjang. Ya, nah, jadi apakah itu boleh dibiasakan salatnya di sepertiga malam pertama dan sepertiga malam kedua? Apakah hanya boleh sekali-sekali saja, apakah boleh dibiasakan, Ustaz? Jadi setiap hari sholat isanya jam 10 malam dan jam 2 malam, Ustaz. Jadi tadi para ulama berbeda pendapat tentang akhir sholat isya. Sebagian mengatakan akhir sholat isya di sepertiga malam pertama, sebagian mengatakan di sepertiga malam kedua, sebagian mengatakan di sepertiga malam terakhir. Pertanyaannya, boleh nggak kita gonta-ganti sholatnya gitu ya? Begitu? Dibiasakan gitu, tiap hari sholatnya jam 10 malam, jam 2 malam gitu. Iya, artinya tiap hari nyoba-nyoba di akhir waktu gitu ya, boleh atau tidak begitu ya? Pengennya di akhir waktu, sholatnya di akhir, sesekali di akhir waktu begitu maksudnya. Bolehkah dibiasakan seperti itu, apakah hanya sekali saja? Taib, saya belum nangkap pertanyaan, tapi insya Allah saya jawab, sudah masuk jawabannya. Ada dua yang akan kita sampaikan. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat akhir sholat isya.
sepertiga malam pertama, atau sepertiga malam kedua, atau sepertiga malam terakhir. Tadi kita sampaikan, wallahualam yang saya ketahui, pendapat yang lebih kuat sepertiga malam pertama. Anggap aja terakhirnya jam 11, jam setengah 11 lah, jam 11 malam gitu ya. Maka itu waktu sholat isya yang terakhir. Jangan kita sholat isya jam 2 malam. Akan tapi kalau ada saudara kita sholat jam 2 malam, mungkin punya pendapat yang lain gitu kan. Kita tidak keburu menyesatkan, tidak. Menyalahkan, tidak. Kemudian yang kedua yang kita sampaikan, bahwa sholat isya itu yang paling afdol diakhirkan. Yang paling afdol sholat isya diakhirkan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW yang menyebutkan ketika para sahabat waktu itu nunggu Nabi sholat isya, mereka sampai terngantuk-ngantuk. Ya, sampai terngantuk-ngantuk. Kemudian sampai disebutin sampai begini-begini mereka. Nabi datang, akhirnya pada bangun, pada qomat, langsung sholat isya, wudunya gak batal, karena memang tidak tidur nyenyak. Kemudian Nabi mengatakan apa? Kalau sekiranya tidak memberatkan orang-orang, sholat isya tuh yang paling afdol jam-jam segini. Ya kira-kira kita nih bakal ngantuk-ngantuk jam-jam berapa sih? Paling jam setengah sembilan, jam sembilan. Yang paling afdol jam-jam segitu. Kalau memang sekiranya tidak memberatkan. Akan tapi di sisi yang lain, kaum muslimin wajib sholat berjamaah. Nah, mungkin ini bisa dipraktikkan para wanita di rumah, mengakhirkan sholat isya. Kalau kita enggak, tetap ikutin azan di musola, tetap kita ikutin berjamaah di musola. Kecuali kalau kita ada udur, kita tahu, wah yang paling afdol diakhirkan nih. Udah ketika ada udur, kita sholat isya jam 9 malam atau jam 10 malam. Wallahu'alam, kita azan dulu. Setelah azan kita lanjut lagi mungkin 10 menit, baru kita langsung sholat isya insyaAllah. Tafadhal muazzin. Bismillah, kita lanjutkan sebentar. Jadi tadi disebutkan bahwa waktu sholat zuhur adalah ketika awal matahari terbenam ke arah barat, dan akhir sholat zuhur adalah ketika bayang-bayang matahari terbenam ke arah barat, kemudian ada bayang-bayang itu sama dengan benda aslinya. Ini ketahuan dari ketika matahari tergelincir ke arah barat, mulai ada bayangan dikit-dikit ketika sama dengan benda aslinya, berarti itu sudah waktu sholat asar. Nah, waktu sholat asar itu ketika matahari sama dengan, ketika bayang-bayang sama dengan benda aslinya, kemudian dilebihin dikit. Kemudian akhir sholat asar, ya, akhir sholat asar, akhir di sini artinya kita jangan sampai telat gitu sholat asarnya. Itu sampai bayang-bayang panjangnya 2 kali lipat. Bayang-bayang kita 2 kali lipat. Itu sudah setelat-telatnya sholat asar. Cuma boleh juga sampai matahari, sebelum matahari terbenam. Ini sebagaimana disebutnya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda di halaman 89 dalil yang pertama, "Man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka as-subha." Anak-anak, jangan bersuara. Diam ya. Anak-anak, diam, duduk diam. Yang mau sholat, duduk diam. Yang gak mau sholat, boleh pulang sekarang. Diam. Yang berisik, maju ke depan, berdiri. Ayo pak, di belakang pak, tuh ada anak yang berisik, diriin di depan sini pak. Biar diam. Ya, Nabi mengatakan, "Man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka as-subha." Barang siapa yang dia mendapatkan satu rokaat subuh sebelum matahari terbit, misalkannya matahari terbit jam 6.00, kemudian ada orang dia karena uzur telat bangun, sholatnya jam 6.05, karena ayatnya panjangan dikit, beres sholatnya jam 6.04, yang penting pas takbir matahari belum terbit, hitungannya udah dapat sholat subuh.
Wa man adraka rakatan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka rakat faqad adraka al asra. Barang siapa yang dia mendapatkan satu rakaat asar sebelum matahari terbenam, ketika dia, matahari terbenam jam 6.00, dia sholat asar karena ada uzur jam 6.05, kemudian dia beres asar jam 6.05, matahari udah terbenam, hitungannya dia dapat sholat asar. Makanya tidak heran dalam mazhab Syafi'i disebutkan waktu sholat asar belakangan apa? Sebelum matahari terbenam. Ya, sampai sebelum matahari terbenam. Kemudian disebutkan tadi waktu sholat maghrib, hitungannya hitungan azan, ambil wudhu, pakai baju, sholat 5 rakaat. Ini dijelaskan oleh Dr. Dip Mustafa Al-Bugha. Ini namanya mazhab yang baru dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada mazhab baru, ada mazhab lama. Dalam mazhab baru disebutkan apa? Dalam hadis Jibril, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan anna Jibril alaihi salam shalla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib fil yawmain hina aftara as-sha'im. Bahwasanya Jibril alaihi salam salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib selama 2 hari itu ketika orang pas buka puasa. Ai fi waqtin wahidin wa huwa ba'dal ghurub. Artinya satu waktu doang. Ketika orang buka puasa tuh kapan sih hitungannya? Ya sama, azan maghrib, ambil wudhu, pakai baju, langsung qomat, sholat. Ya istilahnya jeda-jeda paling 5 menit, 10 menit lah begitu. Kemudian dalam mazhab yang lama disebutkan waktu sholat maghrib itu sampai awan merah hilang. Ini awan merah udah mau hilang tuh, mau hilang Pak. Kita belum, masih ada awan merah Pak ya. Jangan isya dulu, jangan qomat dulu nih. Dikit lagi hilang insya Allah, tinggal berapa menit lagi hilang. Ya, jadi disebutkan dalam riwayat yang lain tadi bahwasanya waktu isya sampai matahari hilang, bukan matahari, awan merah hilang. Ini sebagaimana hadis yang sebelumnya. Dan para ulama madhab merojihkan keduanya. Jadi waktu sholat maghrib dirojihkan keduanya. Ada waktu pertama tadi disebutkan, ya ibaratnya azan maghrib, ambil wudhu, pakai baju ke masjid, nunggu qomat, sholat, atau sampai awan merah ufuk awan merah itu hilang. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan apa, hadits riwayat Muslim, waktu sholat al maghrib malam yagi bis syafaq. Waktu sholat maghrib sebelum syafak ini hilang. Syafak itu apa? Syafak itu artinya awan merah. Ya. Kemudian yang terakhir tadi waktu sholat subuh. Ya, disebutkan sampai sebelum masuk waktu subuh. Ini berdasarkan hadis Abu Qatadah, hadis riwayat Muslim. Ya, disebutkan Nabi bersabda, amma innahu laisa fin naumi tafrid. Bahwasanya ketika orang ketiduran itu tidak sama dengan ninggalin sholat sengaja. Misalnya kita ketiduran nih, itu tidak dikatakan ninggalin sholat dengan sengaja. Wa innama tafritu ala man lam yusolli sholat hatta yajia waktu sholatil ukhra. Yang namanya ninggalin sholat dengan sengaja, orang yang dia gak tidur, melek, tapi sengajain, sholatnya dilewatin dulu, nanti aja dikodok. Ini baru yang salah. Tapi kalau orang tidur, kemudian tahu-tahu dia bangun, misalnya tidur, abis maghrib tidur, bangun tahu-tahu menjelang subuh, wah belum waktu sholat isya, berarti dia bisa sholat isya berdasarkan hadis tersebut. Kemudian disebutkan yang berikutnya adalah waktu sholat isya sebelum masuk waktu sholat subuh. Ya, masuk waktu sholat subuh itu kapan? Ketika fajar udah betul-betul terbit, kemudian orang bisa melihat satu sama lain. Yang pertama tadi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi, hadis Abu Qatadah, bahwasanya orang yang tidur itu tidak disalahin. Yang salah itu enggak tidur tapi sengajain nunda salat. Makanya kalau dia tidak habis maghrib, kemudian dia bangun tahu-tahu sebelum subuh gitu kan, maka dia sholat isya dulu. Itu dibolehkan berdasarkan hadis yang tadi. Kemudian
tadi disebutkan fajar yang kedua. Fajar yang kedua artinya apa? Fajar shodiq, yang betul-betul orang sudah bisa melihat satu, melihat sebagian mereka lah begitu, satu sama lain udah bisa saling melihat. Ini dalam mazhab Syafi'i sebelum masuk waktu tersebut masih dibolehkan sholat isya, walaupun sekali lagi para ulama berbeda pendapat dan penjelasannya tadi sudah kita sebutkan. Ya wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam. Saya kira sampai di sini insyaallah ya terkait masalah waktu waktu sholat. Nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas masalah berikutnya adalah syarat wajib sholat. Ya syarat wajib sholat, kemudian soal apa namanya sholat-sholat sunnah dan seterusnya. Ya ini nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jelas bagi kita semua terkait masalah waktu sholat. Ya sebagai kesimpulan kita tutup dengan penjelasan bahwa waktu sholat subuh yang pertama terbit fajar subuh sampai sebelum terbit matahari, itu waktu sholat subuh. Walaupun yang laki-laki tetap ya yang wajib adalah mereka sholat berjamaah di masjid, sehingga kita nggak gampang nanti nyalain istri di rumah, wah sholat jam 5:30 gitu kan, wah sholat jam 5 lewat gitu kan, subuh udah dari tadi, justru itu masih waktu subuh gitu kan, karena kita tahu. Jadi tidak gampang menyalahkan orang lain. Kemudian yang kedua, waktu sholat duhur dari waktu zawal, bayang-bayang matahari udah kelewat ke barat, kemudian bayang-bayang udah mulai muncul tuh, itu waktu sholat zuhur. Sampai nanti bayang-bayang udah sama, itu udah habis waktu sholat zuhur. Anggap aja jam 15:00. Kemudian waktu sholat asar, ketika bayang-bayang udah sama, lewat dikit, sampai sebelum terbit, sebelum terbenam matahari. Kalau sudah terbenam, masuk sholat maghrib. Sampai kapan? Hilang ufuk merah, kemerah-merahan hilang. Kemudian setelah itu masuk waktu isya. Sampai kapan? Sampai sebelum masuk waktu subuh menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, mungkin nanti akan didapatkan penjelasannya pada majelis-majelis yang lain, itu hanya sampai sepertiga malam pertama. Ya hanya saja kalau ada yang sampai terakhir ya kita jangan mudah menyalahkan. Mungkin dia mengikuti yang pernah dia pelajari sampai sebelum waktu subuh kan begitu. Ya walaupun yang lebih hati-hati adalah sampai sepertiga malam pertama. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi akhir bulan. Ya 3 minggu lagi kita ketemu. Minggu pertama besok, minggu kedua dan minggu ketiga tanggal 24 November insyaallah. Baik, sampai di sini. Sebelum ditutup ada satu pertanyaan yang penting, ya satu saja. Silakan. Salat subuh dengan fajar. Itu subuh sama fajar sama. Salat subuh dengan salat fajar. Pertanyaan subuh sama fajar sama atau tidak? Jawabannya sama. Salat subuh sama dengan salat fajar. Salat subuh sinonimnya adalah salat fajar. Qobliyah subuh sama dengan qobliyah fajar. Iya, kan kita tahu dua rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada duniya dan seisinya. Sama dengan dua rakaat qobliyah fajar, lebih baik dari duniya dan seisinya. Jadi sholat subuh itu sholat fajar. Sama qobliyah subuh, ya qobliyah fajar, dua rakaat. Cuma sebagian orang pahamnya sholat fajar itu qobliyah subuh, sholat subuh itu sholat subuh beneran. Tidak seperti itu. Jadi sholat fajar itu ya sholat subuh, qobliyah subuh ya qobliyah fajar. Ya wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Pertanyaan lain menyusul pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Kita akan sempurnakan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.